31 jemaah haji asal Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia per hari ini, Senin, 26 Juni 2023. Dari jumlah tersebut, 9 orang meninggal di Madinah, 21 orang meninggal di Mekah, dan satu orang meninggal di Jeddah. Kepala Kanwil Kemenag Jatim Husnul Maram sebut penyebab jemaah meninggal saat haji bermacam-macam. Di antaranya sesak napas atau gagal napas, gangguan pencernaan, stroke, dan serangan jantung. Dari beberapa penyakit itu, jemaah meninggal paling banyak karena serangan jantung. Adapun secara usia, rata-rata jemaah yang meninggal berusia 41 tahun hingga di atas 75 tahun. Ia memastikan, sebelum berangkat ke tanah suci, jemaah haji yang meninggal sudah dicek secara berkala kondisi kesehatannya. Menurut Husnul, salah satu faktor penyebab 31 jemaah tersebut meninggal diduga karena kelelahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.